Dikasih info, Mas Le. Satu lagi, sebuah perjuangan dalam mencari sebuah keberkahan dari aplikasi proyek pembuatan sebuah cryptocurrency. Selain Jetmoon dan P Network, saya mencoba dengan Star Network yang baru-baru ini sangat dominan dan viral di media sosial, yang kemungkinan bisa membawa kita nasib yang lebih baik di antara ketiga proyek ini. Saat ini saya lagi menjalankan atau awal mula menjalankan Star Network. Begini caranya dalam melakukan registrasi awal untuk melakukan pendaftaran di Star Network. Terlihat di layar Anda sebuah awal bagaimana saya melakukan sebuah registrasi atau pendaftaran di Star Network. Anda bisa melakukannya dan mencobanya untuk mencoba iseng-iseng berhadiah. Yang pasti ketiga aplikasi ini yang saya ikuti untuk kredibilitas di media sosial atau kredibilitas dalam melakukan pengembangan ini sangat-sangat serius dan sangat-sangat bisa dipercaya. Makanya saya memilih ketiga aplikasi ini, dan yang terakhir ini adalah Star Network. Anda bisa melakukan pendaftaran dengan memakai link yang ada di kolom deskripsi di bawah video ini dengan memasukkan kode MASBRO1212. Oke, perbedaan dari Star Network ini dari kedua aplikasi seperti Jetmoon, P Network, di aplikasi Star Network ini bedanya dalam melakukan KYC. Sejak awal pembentukan aplikasi ini sudah dilakukan, sudah dipersiapkan sebuah KYC, akan tetapi sistem caranya berbeda. Di Star Network ini KYC-nya dilakukan dengan cara sebuah undian yang setiap 24 jam kita harus melakukan withdraw-nya, dan ketika kita beruntung, walaupun tidak peduli baru menambang atau sudah lama, ketika beruntung mendapatkan Libra, yaitu bola Libra yang keluar saat kita melakukan draw, saat itu juga kita akan diberikan sebuah menu KYC untuk melakukan identifikasi, yang dimana keberuntungan kita dengan pemutaran bola dan keluar bola Libra tersebut. Selain dari KYC, di Star Network ini sudah disediakan wallet dan berbagai macam menu dalam wallet seperti pengiriman, penerimaan. Di sini sudah ada semua dan komplit, tinggal kita menunggu nasib baik dari pengundian bola Libra tersebut. Jadi kesimpulannya, aplikasi Star Network sebetulnya sudah matang dari awal untuk penerbitan atau awal pengembangan ini sudah memberikan sebuah KYC. Jika kita beruntung, akan ditransfer hasil dari mining kita, ditransfer menjadi direalisasikan pada saldo nyata kita yang ada di wallet tersebut. Ketika kita belum mendapatkan sebuah KYC Libra, untuk saldonya sementara ada di penampungan, belum direalisasikan ke dompet wallet kita. Menunggu kita setelah mendapatkan Libra tersebut baru akan direalisasikan. Keuntungan berikutnya, karena ini aplikasi baru awal, maka tingkat penambangannya untuk mendapatkannya poin itu sangat besar, masihan dari belum melakukan minimal untuk pembatasan. Jadi segera Anda untuk mendaftarkan dan memakai kode yang saya berikan di bawah video ini. Anda bisa lihat linknya. Oke, dan jangan lupa masukkan kodenya. Siapa tahu Anda baru daftar sudah mendapatkan draw Libra. Itu sebuah rezeki. Untuk saat ini saya masih belum mendapatkannya. Saya masih berusaha. Semua butuh kesabaran dan butuh perjuangan. Namanya kita usaha. Untuk merubah nasib, jadi ya butuh kesabaran, jangan tergesa-gesa. Itu aja kuncinya. Oke.
Dengan begitu, selain kita menantikan KYC dari P Network dan Chat Moon, kita juga mendapatkan peluang dari Star Network. Jadi tiga proyek untuk mata kurensi baru ini semoga membawa kita sebuah keberkahan, apalagi dalam kondisi yang tidak baik ekonomi saat ini yang kita memerlukan sebuah usaha, namanya usaha, dan selagi ini gratis, tidak dipungut biaya dan tidak ada deposit apapun, cepat lakukanlah. Itu pesan saya. Siapa tahu ini akan mengulang sebuah sejarah seperti Bitcoin yang awal mulanya diremehkan orang, akan tetapi begitu sudah beberapa tahun akan naik melesat ke bulan seperti saat ini harganya. Nah, itulah sejarah atau pengalaman yang kita bisa tinjau, jadikan sebuah tonggak untuk semangat melakukan sebuah usaha. Kita tidak perlu memperdulikan omongan orang, ini aplikasi scam atau kita dibilang gila atau yang lainnya. Yang penting tidak merugikan, kita tidak dipungut biaya dan tidak mengeluarkan biaya sepeser pun. Modal kita hanya sebuah kota internet. Selamat berjuang, selamat berusaha. Salam cuan.